Baru saja alhamdulillah merupakan suatu kehormatan artis senior ini berjumpa pada Bapak Jokowi. Kami menyampaikan aspirasi kami mengenai hal-hal kebudayaan. Bagaimana budaya itu sebetulnya mempererat sebuah persatuan, bagaimana budaya itu adalah memperkaya kebinekaan kita. Dan ada beberapa juga yang kami sampaikan selain juga bagaimana sarana-prasarana kebudayaan yang ada di sini. Dan Bapak Jokowi juga berpesan itu semua akan ditampung. Sementara kita juga akan tetap menjaga atau mengawal Bapak Jokowi sampai dengan akhir masa jabatannya dengan memberikan bukan saja masukan yang positif mungkin hal-hal yang negatif. Itu dan terima kasih sekali kami diberi kesempatan. Dan ya buat kami ini sebuah hal yang berharga karena kami bisa mengutarakan aspirasi kami sebagai seniman di Indonesia ini. Begitupun hari ini kami baru menyelesaikan program Merajut Nusantara, di mana kami membuat bernyanyi huruf yang kemungkinan bakal hilang, kita bisa selamatkan huruf Sunda, huruf Jawa, huruf Bali, dan ada sekian belas huruf-huruf suku bangsa Indonesia. Tadi Bapak Presiden sudah menyatakan bahwa Indonesia terdiri dari berpuluh-puluh suku bangsa berwarna-warni, dan mudah-mudahan kita bisa menjaga ya. Jadi meskipun sekarang baru 3, insya Allah akan ditarik lebih banyak lagi, dan sekarang ini udah masuk di dalam ini UNICEF dunia, udah diakui. Jadi kalau misalkan Anda orang Bali, saya orang Sunda, saya bisa ngirim berita pada Anda di laptop aksara Sunda. Anda menjawab saya dengan aksara Bali. Jadi ini udah teknologi hari ini udah luar biasa. Kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Royani. Kami di sini diundang beberapa artis termasuk saya sendiri untuk bersilaturahim kepada Bapak Jokowi. Buat kami ya tidak apa-apa, kita senang aja, tersanjung sekali bisa diundang ke sini. Kita mendukung semua program-programnya Pak Jokowi, terutama program yang ada di Kalimantan membuat ibu kota baru. Insya Allah tadi kita udah lihat bagus sekali, mudah-mudahan nanti seluruh rakyat Indonesia bisa jalan-jalan ke sana, kita bisa berwisata ke sana untuk melihat kota yang baru. Saya selalu mendukung Pak Jokowi, semoga Pak Jokowi tetap sehat, aman, selamat, lancar, barokah, selalu dilindungi oleh Allah. Itu aja, nggak banyak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.